Waalaikumsalam Bapak, silakan. Ada yang ditanyakan? Nggih, silakan Pak. Kita kan semalam enggak satu hari kan. Nggih, syukur hubung sudah 61 umur, ada kabarnya tidak diberangkatkan ya. Nah, jadi yang dimakan ini kamu ambil ini. Silakan Pak. Kita kan semalam enggak satu hari kan. Nggih, syukur hubung sudah 61 umur, ada kabarnya tidak diberangkatkan ya. Nah, jadi yang dimakan ini kamu ambil ini. Pas lah Pak, apa-apa pembayaran kepada bank yang ya dimaksud. Jadi keluarnya di bank atau di bank? Di bank Pak. Oh di bank. Iya di bank, ya, keluarnya di bank. Nah di bank. Jadi di sini hanya pembatalan porsinya. Oh, gitu. Nah, jadi uangnya kembali ke bank. Seperti proses awal penyetorannya di bank, jadi kembalinya di bank. Jadi bank nggak memberitahu kami ini mau keluar dari sini. Itu sama-sama Bapak, dalam artian gini, kami kemarin ada menyampaikan kepada jemaah kalau sudah melakukan proses pembatalan seperti ini, satu minggu setelah proses pembatalan silakan saja koordinasi ke bank, banyak. Nah itu kalau sudah ya, nah, jadi kalau sudah bisa langsung diambil gitu, kalau belum ya dulu. Pertama-tama itu Pak, apanya? Bang itu lah. Nggih, kemarin Bapak kemana? Ke bank mana? Di bank dekat anu dah. Mandiri Syariah ini. Ya, itu. Berarti nanti tanyanya ke situ juga. Iya, tinggal berapa namanya juga beda. Mungkin yang mau dikumatan kalau Bang. Cuma ya dokumen lengkap Pak ya, dokumen lengkap waktu pendaftaran itu yang dibawa. Iya, ini. Mungkin ada di dalam. Jadi tabung dong tadi membuat anonim ini boleh lah, tabung kartu ini. Jadi boleh selembar ini aja Pak, tanda tangan di atas materai 10.000 aja. Jadi Pak, yang pertama dulu Pak, pendaftaran pertama apa? Pendaftaran pertama, semua dokumen pendaftaran Pak. Semuanya? Kan di dalam pendaftaran itu kan ada satu map kan, nah itu dibawa semua saja. Dibawa semua itu dalam artian nggak kita ambil semuanya, cuma ada bagian-bagian penting yang daripada Bapak repot memilih ini itu, ya udah pokoknya bawa semua gitu aja. Ya itu maksud kita cukup mudah sekali. Kalau Bapak bisa mau lebih jelas apa yang kami sampaikan. Bapak buat KTP Pak, buat KTP. BPS itu adalah bank penerima setoran, bank penyelenggara ibadah haji Pak. Nah, nomor porsi? Nomor porsi ya, makanya ada di dokumen pendaftaran. Nanti kalau kurang paham teleponnya aja Pak ke nomor WA kita. Ada. Nah, 08 13 51 71 02 02.
Jadi harapan kita sekali kesini selesai, gitu. Jadi ya, nggak berulang-ulang karena keterlaluan. Ya. Nomor telepon yang digunakan ini apa mana? Betul belum punya PM nggak Pak? Berapa Pak? Kenapa? Kenapa pulang? Siapa? Anu, Rudi dan Rizka. Mira sama Amir kok, Rudi Rizka. Oh, Rudi Rizka kak. 08 12 2841 72 22. Punya PM dah nih? Oh, punya bapaknya. Nih, sampai di sini ada lagi bapak yang ditanyakan. Jadi kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan hubungi aja lewat nomor WA kita Pak ya, itu di WhatsApp Pak lah. Jadi silakan aja, tolong Pak tanda tangan di sini Pak Andi. Jadi, tarik aja Pak. Jadi Pak, sudah kami ingatkan bahwasanya pada Bapak dan Saudara, layanan kantor kita itu buka hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 7.30 sampai jam 16, dan hari Jumatnya itu buka jam 7.30 sampai 4:30. Jadi seandainya sore ini Bapak masih ada waktu untuk membuat pengetikan itu, silakan saja diantar ke sini. Kita sampai 4:30, tapi setelah jam 2 Pak lah. Jadi, kita jam 2, kalau belum jam 2 masih sama-sama Jumatan.